2 tahun untuk menyelesaikan songnya ya, karena ya, akhirnya sudah selesai. Sebenarnya ada beberapa yang pernah musisi besar lagi, mungkin saya nggak bisa sebutin namanya, yang bilang, gue nggak bisa nyelesain ini. Kenapa? Karena ini rapnya udah rapi, kalau gue salah nyusun song depannya, bisa hancur satu lagu. Jadi memang berat untuk mengisi depannya itu. Dan saya nggak mau pusing, karena juga nggak tulis sebenarnya. Oke, hampir kritik mungkin juga nggak bisa. Nah itu sebelum Mas Mangku sebenarnya ada Kim dari The Fly yang coba bikin juga. Dan bagus hasilnya, malah Kim nyanyiin juga. Itu bisa ya, mungkin nggak bisa dengar sama semua orang, tapi kita udah dengerin gimana rasanya Kim nyanyiin lagu oleh Nato. Cuma bagus, tapi bagus itu masih lucu karena bahasanya mesti sama sama kita juga. Jadi bahasanya terlalu, ya bahasanya The Fly gitu. Nah akhirnya ada lagi yang coba bantu nulis, ada beberapa saya mau sebutin, ada Pujangga dari Solo, Cengka, habis itu dari Jogja juga ada beberapa orang yang nulis. Ada yang terlalu berat, terlalu jago, jadi ada gue kasih juga, kecil apa? Jadi begini, jangan, untuk orang Jerman jangan ya. Iya, terus akhirnya ada Koki terakhir. Pas Koki masukin, Koki juga coba nyanyiin. Dia coba, oh ini sesuatu yang baru yang tiba-tiba nyangkut aja di telinga gitu. Kayak, kembali berputar arah. Itu sebelumnya belum pernah ada. Terus tadi, kok kecil ya? Nah, dan bahasanya itu hampir sama. Kayak, sebenarnya awalnya adalah ke ujung dunia itu ada kata-kata lainnya gitu. Tapi kita potong, kita ambil ke ujung dunia ini. Ada beberapa kata-kata dari Mas Koki yang ngasih ide baru buat tulisan. Jadi lumayan kok kan sebenarnya bukan cuma copot taruh di lirik, tapi ada yang oh ini oke diambil, ambil dan taruh itu juga bisa lebih. Jadi udah langsung ya image-nya mana yang cocok langsung dikombin jadilah Wanitaku. Kalau tadi kita udah dengerin Wanitaku dari Noah, sekarang langsung aja kita dengerin lagu berikutnya. Coba judulnya apa? Judulnya Ku Peluk Hati. Ini dalam sini. Oke, ini dia Noah. Kerjain mesti kayak setiap kali kita sound check pasti di depan FOH itu yang di sampingnya FOH itu ada Zuki karena dia engineer-nya gitu, dia ngerti walaupun sebenarnya tugasnya FOH tapi dia mengawasi. Nah itu celah itu kita mesti isi dengan satu mungkin kayak mempercayai 100% sama FOH-nya ataupun ada penggantinya yang memonitor FOH. Itu satu-satunya kekhawatiran. Terus mungkin di mixing ya udah nggak tahu dia masih mau mixingin album kita ke depan apa enggak, kita nggak tahu karena kan waktunya dia juga pasti dia punya rencana sendiri gitu, kita sendiri. Terus kekhawatiran berikutnya apa ya? Mungkin nih, teknologi tadi yang kita akhirnya kita juga harus, yang tadinya kita bagi-bagi tugas, yang tugasnya gitu ya, akhirnya kita harus ambil alih lagi gitu. Kita harus perdalami gitu, apa yang selama ini kita kerjain kita bagi tiga. Itu sih kekhawatiran yang paling besarnya ya gitu. Teknis. Banyak lah yang dia capek bareng-bareng sama kita, nggak bisa bareng-bareng lagi. Terus ya itu kayaknya segitu lah. Kabarnya dia hijrah kemarin. Nah itu tadi yang aku bilang, kalau yang kayak gitu mendingan tanya langsung sama ininya, kita nggak berhak gitu kayaknya buat jadi soalnya. Kalau dibilang kaget sebenarnya kalau kaget ya, kalau ini adalah kaget sebenarnya enggak, karena di dalam sebuah band itu yang kita tahu perjalanannya ini sudah terjadi berulang kali. Ini enggak gampang untuk tetap bisa tertarik melakukan hal yang sama selama puluhan tahun. Enggak gampang. Kadang-kadang harus ada apa ya? Harus ada yang benar-benar
jadi alasan gitu untuk tetap melakukan hal ini. Jadi kalau kaget sih sebenarnya enggak, karena itu bisa terjadi ke siapa aja. Bisa jadi kayak Lukman gitu. Sebenarnya Lukman juga ada masalahnya di mana dia kayak masih mau ngerjain ini apa enggak ya gitu. Masih mau ngerjain musik apa enggak, masih atau mau ngerjain yang lain. Tapi juga masih mau ngerjain musik apa enggak. Termasuk saya sendiri juga kayak dalam belasan tahun ini tuh ada aja masanya di mana kayak apakah ini yang akan saya kerjain sampai tua atau ada hal lain yang mau saya kerjain atau bisa mungkin sambil atau enggak. Itu sering kayak gitu, kayak dan kayaknya bukan cuma di band kita aja, tapi di band yang lain juga ada masalah-masalah kayak gitu. Dan bukan di pekerjaan kita doang, mungkin di pekerjaan yang lain juga ada masalah itu. Jadi kalau kaget sih nggak terlalu kaget, kalau sayang sih ya sangat sayang, menyayangkan. Tapi sempat takut.